Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Kali ini Teknolo gue jajan lagi di Shopee. Ini handphonenya beli di Shopee karena emang launchingnya eksklusif di Shopee. Jadi mau nggak mau, wajib beli di Shopee. Kenapa beli Shopee juga ya biasalah, ada ongkos kirim gratis. Kita buka langsung aja ya. Ini GenPro Z2 produknya yang saya beli. Nah, GenPro Z2 ini punya kamera 2. Terus dia punya RAM 4GB, ROM 64GB, makanya menarik sih. RAM 4GB, ROM-nya 64GB, tapi harganya cuma 2 juta. Kembali 1000. Jadi bisa terus juga katanya kan ini tuh udah full view ya. Nah, nih. Lihat nih. Udah full view layarnya. Terus kamera belakangnya 2, 4GB RAM, 64GB ROM. Jadi ini bisa dibilang untuk saat ini ya yang termurah dengan kombinasi ini, 4GB RAM, 64GB ROM, layarnya full view sama dual kamera di belakang. Spesifikasinya 5,7 inch full screen HD Plus, octa-core 1,5 GHz. Ini kalau nggak salah pakai MediaTek 6750, prosesor legendaris. Dual kamera, kamera belakangnya 2. Android 8 Oreo, super fingerprint, berarti fingerprintnya cepet nih. 4G LTE connection. Nah, GenPro yang saya beli ini warnanya di sini warna hitam. Nah, di sini spesifikasi lagi di belakang ya. Kita lihat di sini frekuensinya, 4G-nya FDD, B5, B40, B3, oh berarti bisa semua operator 4G-nya. Support OTG. Nah, ini kamera belakangnya 2 kan, 13 megapiksel. Satu lagi berapa ya? Oh, nggak ketahuan di sini. Oke, mendingan langsung kita buka aja ya. Evercost. GenPro, Luna itu pabrikan jadi satu ya. Nah, GenPro ini bisa dibilang sebenarnya produk-produk premiumnya Evercost. Cuma dengan harga yang lebih terjangkau karena hemat di ongkos distribusi. Soalnya dia kan full online. Nah, saat kita buka ini udah langsung handphonenya. Handphonenya masih diplastikin ya. Terlepup. Ini dia kiri kanannya pakai foam, menarik. Masih dipastikan ya. Ntar dulu, kita singkirin dulu. Kita lihat dulu dapatnya apa aja. Nah, di sini kita dapat softcase. Softcase-nya lumayan tipis ya, warna putih, bening. Dan di sini ada SIM ejector, bentuknya standar, banyak yang dijual di online nih, harga 1.500an kalau beli SIM ejector gini. Terus ada kartu garansi, terus ini apa nih, ini buku panduan singkat ya, buku panduan singkat, ini spesifikasi singkat juga, nikmati bonus paket ekstrim dari Excel. 1 tahun, bonus 12GB, unlimited YouTube, telepon SMS, dan iFlix tanpa biaya berlangganan. Wow, jadi banding sama XL ya. Oke. Silica gel sama stiker. Terus kita dapat handsfree. Udah in-ear handsfree-nya. Earbud. Udah lihat tuh. Handsfree earbud. Terus ada kabel charger pipih modelnya kayak pita, masih micro USB ya. Dan satu lagi ada travel charger adaptor, outputnya 1,5 ampere, kelihatan nggak? Outputnya 1,5 ampere ya. Oke, nah ini semua yang kita dapat kalau beli GenPro Z2. Sayang aja sih, dapat
paketan dari Excel tapi nggak dapat kartu bundlingnya. Coba dapat kartu bundlingnya, kan asik. Nggak ada ya kartu bundlingnya. Apa ada di dalam sini? Jangan-jangan ada di dalam sini. Kita buka aja langsung. Tapi sebelum itu kita beresin dulu, biar enak dilihatnya. Ya, sekarang kita ke handphonenya, kita buka ya. Agak licin. Oh. Nah, ini dia handphonenya. Saya pernah sharing fotonya ya sebelum ini launching ya. Dia punya SIM card. Oh, ini kayaknya SIM card-nya hybrid ya. Coba kita lihat langsung aja ya. Wah, benar sob, hybrid. SIM 2 sama micro SD itu mesti gantian, mesti pilih salah satu. Oke. Di bagian depan udah ditempelin protective film. Kita buka langsung ya. Giga itu yang kepake itu 7 giga, 8 giga, berarti sisa berapa tuh, sisa 56 giga, lumayan kan. Nah, terus kita bisa lihat kalau kita tutup semua nih ya, dari RAM 4 giga itu yang free itu 2,5 giga, jadi lumayan lega, apalagi kalau misalkan manajemen RAM-nya bagus, 4 giganya pasti nggak kena habis. Secara build quality sih lumayan enak ya dipegangnya, meyakinkan banget.